Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Guys, situs Starmometer tahun 2019 ini kembali mengumumkan 100 pria terseksi di dunia. Yang menarik, para idol K-pop pria makin menunjukkan dominasinya di 20 besar. Bahkan peringkat teratas diborong oleh sejumlah member BTS. Kamu penasaran apakah idolmu juga masuk? Cus kamu tonton ya, 10 idol K-pop terseksi 2019 versi Starmometer berikut. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini untuk update info hiburan terbaik lainnya. Kim Myung-soo. Nama Kim Myung-soo mungkin cukup asing di telinga kalian, tapi kalau menyebut nama L Infinity, pastinya kalian langsung ngeh kan? Ya, member boy group Infinity kelahiran 1992 ini memang dikenal sebagai salah satu idol dengan visual yang menawan. Tak hanya sibuk bernyanyi, doi juga laris manis sebagai aktor K-drama. Dikutip Wikipedia, pada 2018 ia membintangi Miss Hammurabi. Pada 2019 ia bermain dalam Angel's Last Mission, Love, dan pada 2020 bersiap dengan drama Welcome. Berdasarkan polling situs Starmometer, L berada di posisi 21 sebagai pria terseksi di dunia atau peringkat 10 di kalangan idol K-pop. Sehun. Maknai boy group EXO yang disebut sebagai salah satu visual terbaik generasi ketiga, Oh Sehun berhasil menempati posisi 18 atau ke-9 sebagai idol terseksi di dunia. Pada Juli 2019, seperti disalin Wikipedia, rapper dan model kelahiran 1994 itu bersama Chanyeol, EXO kembali berduet dalam subunit EXO SC dan membawakan lagu What a Life. Sebelumnya pada 2018 lalu, mereka juga telah berduet membawakan lagu Weeyoung. Jackson Wang. Idol kocak yang menguasai sekurangnya 5 bahasa ini dikenal cerdas dan merupakan atlet anggar berprestasi asal negaranya sebelum debut bersama boy group GOT7 pada 2014. Idol 25 tahun tersebut baru saja berduet dengan Stephanie Putri dalam lagu I Love You 3002 dan berhasil jawara di Billboard China. Ia berada di peringkat ke-8 idol terseksi atau menduduki posisi 17 dari 100 cowok terseksi di dunia. Baekhyun. Vokalis boy group EXO kelahiran 1992, Yoon Baekhyun makin populer saja tahun ini. Dicatat Wikipedia, pada Juli lalu, Baekhyun baru saja debut sebagai solois dengan merilis album mini City Light. Selanjutnya pada Oktober, ia debut sebagai leader bersama boy group Super M. Atas aktivitasnya itu, memungkinkan ia mendapat perhatian publik hingga berhasil masuk di peringkat ke-16 pria terseksi di dunia atau peringkat ke-7 di kalangan idol K-pop. Kai. Kim Jong-in aka Kai EXO yang memiliki skill menari terbaik di grupnya juga masuk dalam daftar ini. Kelenturan tubuhnya membuat ia wajar mendapat julukan sebagai idol seksi. Starmometer pun menempatkan ia di posisi ke-12 atau peringkat ke-7 di antara sesama idol. Bersama 6 idol terbaik lainnya di SM Entertainment, ia baru saja debut bersama grup Super M yang diproyeksikan menyasar pasar Amerika. Choi Minho. Choi Minho aka Minho adalah idol boy group SHINee kelahiran 1991. Ditulis Wikipedia, selain sibuk beraktivitas bersama grup, belakangan ia lebih sering terlihat sebagai aktor drakor yang sudah dimulainya sejak 2010. Setelah bermain dalam banyak drama, ia merambah film dan baru-baru ini bermain dalam film The Battle of Jangsari.
Ia berhasil menduduki peringkat kelima besar idol K-pop terseksi atau peringkat ke-10 secara keseluruhan. Kim Seokjin. Mr. Worldwide Handsome ini adalah sudah sepantasnya masuk di dalam daftar ini. Ia berada di peringkat 4 secara keseluruhan, baik secara internasional dan domestik. Member BTS ini pada polling lain bahkan berada di peringkat pertama sebagai pria terganteng di dunia 2019. Hyung rasa maknai pada ulang tahunnya yang ke-4 Desember baru-baru ini mendapat kado dari ARMY Indonesia. Dilansir Insert Life, pada fans telah menanam 7 jenis bibit yang akan tumbuh sebanyak 350 pohon di sebuah taman mini di Temanggung, Jawa Tengah yang diberi nama Taman Kim Seokjin. Jeon Jungkook, Korea Selatan. Jika di peringkat 4 ada Si Hyung, maka di peringkat ketiga ada Si Golden Magnet Jeon Jungkook. City Boy internasional ini pada September lalu baru saja diterpa rumor berkencan dengan seniman tato Lee Mijo. Diinfokan CNN Indonesia, dua orang yang dituduh menyebarkan cuplikan rekaman CCTV yang menampilkan pria yang diduga Jungkook BTS telah ditangkap dan diserahkan kejaksaan. Park Jimin. Si mochi seksi Jimin memang sudah sangat populer di luar Korea Selatan. Namun, tahukah kamu jika idol berjuluk ibu peri di kalangan member BTS ini memiliki segudang sifat terpuji loh? Diuraikan IDN Times, sifatnya itu seperti selalu bersikap sopan dengan kerap mengucapkan maaf dan terima kasih. Tak pernah lupa dengan ARMY di setiap tampil siaran. Ia juga selalu rendah hati dan juga dermawan. Idol idaman banget ya. Jimin berada di posisi runner-up baik secara di antara kalangan idol maupun secara keseluruhan. Kim Taehyung. Kim Taehyung aka V BTS menyempurnakan dominasi member BTS sebagai idol terseksi di dunia tahun ini. Ketampanan idol 4D ini makin terbukti dengan deretan pengakuan padanya. Disebutkan Insert Life, pada September 2019, BTS menyabet gelar sebagai Dubious Face 2019 versi Entertainment Awards. Sebulan kemudian, ia kembali meraih gelar Korean Most Handsome dan Beautiful 2019. Deba Oppa! Nah guys, gimana? Apakah idolmu masuk dalam daftar tadi? Selain idol, sejumlah aktor juga seperti Park Seo Joon, Ji Chang Wook, ataupun Lee Min Ho juga masuk dalam daftar ini. Emang seleb Korea pada mempesona ya? Oke guys, terima kasih ya sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa buat like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa!